Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, Sabah akan bertemu lagi dengan saya, Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Saya tidak tahu persis wilayahnya di mana nih, tarian ya ibu-ibu pakai seragam. Sepertinya ini apa ya, seragam lapas kayaknya ya. Yang kalau yang warnanya warna seragam pegawai lapas sih. Kalau yang di depan itu ibu-ibu yang putih apa namanya? Putih induk bebek kalau bahasa Banyumas. Terus tapi di belakang seperti seragam aparat TNI kita warnanya ya. Kalau alam, tapi yang jelas ini bagian dari aparatur negara kita. Sedang senam bersama-sama dengan tarian tradisional. Saya tidak tahu juga nih, ini tarian tradisional daerah mana ya? Bali mungkin apa ya? Kayaknya kok melihat gerakannya kok mirip tarian Bali. Tapi begini, pada intinya saya mengapresiasi luar biasa. Salut, berbahagia banget menemukan video ini. Senang banget rasanya. Saya temukan di Twitter, di channelnya Sabah Lupa. Saya jadi membayangkan, ini seandainya semua provinsi di Indonesia ini, kemudian kabupaten juga, melakukan hal yang sama. Mewajibkan senam pagi kepada seluruh pegawainya dengan tarian tradisional khas masing-masing daerah. Kalau itu bisa terwujud, negara mengatur ini, mewajibkan ini, insya Allah Indonesia tidak akan kehilangan khasanah budaya Nusantara yang adiluhung, yang luar biasa. Bukankah kita memiliki banyak sekali aset kesenian tradisional, tarian tradisional. Setiap daerah hampir memiliki itu. Banyumas sendiri ada tarian ricik-ricik Banyumasan, gending-gending Banyumasan. Begitu juga ke tingkat provinsi. Ya Pak Ganjar ini mumpung saya ingat. Jawa Tengah, ya tidak hanya Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Kaya sekali akan tarian-tarian khas tradisional. Ini saya kira ide cemerlang, ide yang sangat bagus. Seandainya tarian tradisional ini dijadikan tarian wajib untuk senam setiap pagi. Atau kalau nggak setiap pagi, ya setiap minggu lah gitu ya. Yang wajib ditarikan oleh setiap instansi pemerintah kita. Akan lebih sempurna lagi kalau kemudian hal yang sama diwajibkan juga untuk anak-anak sekolah kita. Di semua sekolahnya. Wah, itu kalau sampai terwujud rasanya luar biasa. Indonesia akan menjadi epicentrum peradaban di dunia, saya yakin. Dengan tarian tradisional khas masing-masing. Yang Jawa Barat dari Jaipong ya, Jawa Barat, sorry. Gambyong, Jawa Tengah. Kemudian yang di Jawa Timur juga tarian khas tradisional lain. Bali, tarian Balinya. Kalimantan, Sulawesi, dan seterusnya, Papua. Pada saatnya diadakan festival tari tradisional besar-besaran dari masing-masing wilayah. Wah, luar biasa. Pak Jokowi, saya kira ini tarian tradisional yang dibawakan oleh ibu-ibu aparat kita tadi itu. Luar biasa, saya salut sekali. Itu perlu dikasih reward, Pak Presiden. Dan mudah-mudahan segera diwujudkan untuk hal semacam itu, hal yang sama, senam pagi di instansi pemerintahan kita yang ada semuanya, kemudian sekolah-sekolah diwajibkan untuk melakukan senam pagi dengan tarian tradisional. Ya, sekali lagi, senam pagi dengan iringan tarian musik tradisional sesuai dengan daerahnya masing-masing. Luar biasa. Amin, mudah-mudahan terwujud ya. Oke, yang terakhir mari kita saksikan tarian berikutnya ini. Thank you.
Mantap juga. Kalau ini nampaknya kolaborasi ya. Kolaborasi Jawa, Batak, dan Muslimah. Bajunya Jawa ya. Tapi tarian musiknya Batak kelihatannya. Dan pakai kerudung, ciri khas orang Muslimah. Baguslah begini kan. Nah, itulah. Ini kan enak dilihat. Ya, bagus daripada kohwar kafir. Musrak-musrik, bitngah-bitngah, tutup paduke. Ini kan enak dilihat. Gitu. Itu kolaborasi budaya Batak, Jawa, dan Islam. Ya, baguslah, salut. Memang harus begitu, kita harus saling berkolaborasi antar seni budaya yang satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, mungkin ada yang tahu nomor WA-nya mbak-mbak ini. Kasih tahu dong. Maksudnya biar nanti suruh mendidik tarian di tempat saya gitu. Terima kasih. Jayalah Nusantaraku, jayalah tanah airku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.